told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could... Halo, Autolover. Balik lagi masih di channel yang sama di otomotif.net. Ini hari ini kita berada di JBA Pekanbaru. Kita kemarin update-nya cuma sekilas ya untuk sepeda motor. Jadi hari ini nih sudah, ini pada ditempel kayak gini. Artinya sudah pada keluar harganya NMAX. Terus ini MX, dan sekarang itu bagi teman-teman yang mau ikutan lelang untuk di JBA itu mudah banget. Ya, kalau mau cek unit juga nih, kunci sudah tertempel kayak gini semuanya. Ini tinggal kita mau tes, mau kita hidupkan. Nih. Bisa langsung kita hidupkan satu persatu. Ini sejajar nih semuanya udah pada ditempel nomor lotnya. Nah, bagi yang mau ikutan, syaratnya dia untuk sepeda motor itu deposit 1 juta. Bagusnya datang ya, saya sarankan datang ke sini biar bisa ketemu saya dan ketemu sama rekan-rekan teman JBA. Jadi tahu tempatnya, suatu saat kalaupun teman-teman datang ke sini nggak jadi hilang kan nggak apa-apa. Yang penting udah tahu tempatnya, suatu saat kalau mungkin mau borong ya 10 atau 15 dan satu pun juga boleh di tempat hilang ini. Udah tahu tempatnya, tinggal datang aja langsung ke sini dan bisa silaturahmi kita. Oke, kita lihat aja unitnya satu persatu karena banyak ini mungkin nggak mungkin saya sebutin untuk semuanya. Kita lihat harganya yang mungkin tahun tinggi dan harganya juga masih murah dan cukup terjangkau, itu tak sebutin ya. Tapi intinya saya buat konten ini untuk sepeda motor ini, teman-teman biar tahu tempatnya dan bisa datang ke sini. Oke, kita cek unitnya aja langsung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi masih di channel yang sama di otomotif.net. Nih, hari ini kita masih di JBA Pekanbaru. Nah, kita mau cek harga lelang sepeda motor per hari ini. Kemarin kita update sekilas saja ya, karena ada suara musik, saya nggak berani mendekat kemarin. Nah, jadi ini sudah pada ditempel harga dan nomor lot kayak gini, artinya hari ini sudah lelang. Tapi mungkin kalau untuk saya sebutin semuanya nih kayaknya nggak mungkin ya. Nih sebanyak ini mau bakal berapa lama durasi videonya nanti. Kita sebutin aja harganya dari depan dulu. Kita lihat kondisinya. Nah barangkali teman-teman juga yang mau ikutan lelang, itu kalau saran saya pribadi bagusnya datang aja ke sini. Silahkan diklik judul. Nah di situ ada alamat lengkap. Ya, mungkin teman-teman bisa datang langsung ke sini ya. Nah, pertama ini di lot nomor 1. Ini ada Yamaha R15 tahun 2021. Udah offset down, bro. Untuk shockbreaker tahun 2021 kondisi bagus banget nih. Fresh. Harganya cuman di angka 25 juta. Pajaknya hidup sampai bulan 3 2023. Nggak perlu kita apa ya, kita tes hidup ya. Tapi kondisi unit memang fresh nih. Kondisi warna Valentino Rossi. Ya, fresh. Oke, terus unit yang kedua. Ini
Honda Beat tapi yang Strat ESP tahun 2022 dengan harga 15 juta. Kalau Beat sih, kalau di harga motor lelang tuh masih mendominasi, bro. Pajaknya juga masih hidup sampai 2023. Ya, harga motor Beat masih lumayan bagus. Ini tahun 2021 15 juta. Beat juga, pajaknya juga masih kondisi hidup. Nah, ini kemarin ada yang pesen untuk Honda Sonic. Ini ada Honda Sonic ya. Honda Sonic harganya cuma di angka 11 juta. Tahunnya, ntar kita lihat, tahun 2021 nih ya. 2021, 11.500 Honda Sonic. Dia sudah pakai water coolant ya untuk pendinginan. Tuh. Terus Yamaha Gear 10 juta tahun 2021. Ini yang deretan paling depan nih semuanya fresh-fresh banget nih. Ini 15 juta yang BTS SP. Nah, ini masih plat profit, bro. Ini masih plat profit banget nih. Ya, tahunnya 2022 nih, 2022. Nih ya, tak lihatin 2022 pajak tidak tertulis, berarti kalau pajak tidak ada seperti ini biasanya STNK-nya nggak ada. Ini Beat yang terbaru banget, tapi yang kok yang jari-jari ya tuh, kayak gitu kondisinya. Wah, sih fresh banget tuh. Ini satu unit nih, boleh kita tes hidup coba, bro. Ya, kita hidupin. Oh, sorry bro, akinya nggak ada. Terus Yamaha Gear 9.500 tahun 2021. Nah, ini tadi yang kita lihat ya. MX King dengan harga 12 juta rupiah tahun 2021 loh, bro. Ini MX, Yamaha MX 12 juta rupiah nih, tahunnya 2021 kondisi kayak gini. Wes si api tenang, bro, kondisinya. Tadi kita hidupin ya. Di intro awal kita hidupin. Terus NMAX 26 juta tahun 2022. Ini NMAX yang generasi terbaru nih. Ini lampunya kayak gini. Oke, ini Vario 17 juta. Tadi kita mau cari motor yang tahun tinggi harganya murah ya. Ini ada MX lagi. MX King 150cc tahun berapa ini? Ini hanya 12.500 tahun 2021. Loh, bro, barunya mahal ini. Pajaknya masih hidup lagi nih. Kondisi oke ya. Ini plat profit 10 juta, bro, masian. Beat 14 juta. Supra. Kemarin Mas Mariono yang pesen. Tapi kayaknya unitnya nggak ada yang dia pesen. 7 juta setengah masian. Tuh, nggak ada harganya. Tanex 9.500. NMAX masih mendominasi ya untuk Yamaha. Harganya lumayan masih bagus untuk Yamaha NMAX. 28 juta masian. Tuh, Beat 12. Ini 22 juta juga NMAX. Kalau yang jenis X Gear kayak gini. Ini. Yamaha Gear 125cc ini pun. Tahun 2022 hanya 10 juta rupiah. Ya. Ini yang lebih bagus. Ini tahun 2022 juga nih. 9.500 cuman. Yamaha, ya. Kalau dipakai harian udah bisa lah ini. Sini ini Vega. Vega ini biasanya harganya masuk, bro. 7 juta tahun 2021. 12 juta Vario. Nah, di sini ada, ini kayaknya Yamaha R15 karena apa? Satu silinder. 14 juta tahun 2017. Unitnya lumayan bagus, tapi kenapa udah diprank ya? Yamaha Aerox. Kondisi bagus. Ini hampir sama dengan NMAX, harganya masih lumayan bagus dia. Karena untuk cc-nya juga sama, di angka 155cc. Dan untuk desain sporty banget dia. Ya. Yamaha Aerox tahun 2018 di angka 15 juta rupiah. Di
Jupiter berapa Jupiter itu? Ini nggak ada harganya. Dan ini Revo ini tahunnya tinggi, cuman udah merotoli semua. Ini 5 juta nih, tahun 2021 nih. Oh, 5 juta rupiah. Tapi nggak ada sama sekali untuk cover-covernya, kosong, blong. Ini 6 juta Vega. Kita cari yang murah ya. Nah, ini 4 juta Mio ini, tapi kondisi kayaknya gridnya EF. Nggak fresh berarti. Vixen 9 juta. NMAX 6 juta. Ini udah pada pecah tapi. 22 juta. Ini 6 juta. Revo 110 tahun 2013. Nah, ini ada KLX 23 juta nih KLX nih. Ya, 23 juta tahun 2021. 155 cc, pajaknya tidak tertulis, berarti STNK nggak ada. Radiatornya di samping ya. Ini radiatornya di sebelah sini. 9 juta setengah, 22 juta. Jadi kalau mau cari motor untuk anak sekolah, untuk harian nih rekom banget di sini nih. Ini tahun 2022 harganya masih di angka 10 juta rupiah nih. Ini 2022 nih. 2022 nih. 8 juta setengah nih masuk nih bid nih. Tahun 2017. Ini apa nih? Vario nih. Vario Techno tahun 2014 6.800. Bid 11 juta masih tinggi. Motor bid masih lumayan harganya tinggi-tinggi. Ini Vario warna merah 10.500. Oke, kita cari harga yang tahun tinggi terus murah. Emang ada? Ada mungkin belum? 9 juta. Ini 5.300 tahun 2019. Ya, STNK tidak ada tapi. Ini 3 juta. Miosol. Yamaha Miosol GT tahun 2016. Harganya cuma 3 juta rupiah. Pajaknya mati dari tahun 2018. NX ini di sini PCX nggak ada harga, berarti nggak lelang, platnya masih profit. 19 juta. Ini Fregio, hidup nggak Fregio nih ya? Karena kemarin aku gandrung sama Fregio, kita cek dulu bro. Hidup nggak dia? Waduh, udah yang kayak gini, depannya sudah hancur-hancuran bro. 5.500 tahun 2019 Fregio. Cup di bawah situ nggak ada. Ini 3 juta Vino. Cari yang harga murah bro. Ini Yamaha R15 13.500. Nah, yang mau agak sporty di sini nih. 11 juta. Tahun 2018 X-Bar. Oke, kita ke arah sini. Ini 4.500. Ini masuk nih. Honda Beat tahun 2014 4.500, lampu depan enggak ada. Waduh, cover bawah juga enggak ada. Lumayan tinggi masian. Oke ya bro, ini nggak mungkin semuanya kita ini lihat satu persatu, karena durasi video bakalan panjang banget nih. Mungkin itu aja yang sebatas kita lihatkan sama teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau ikutan lelang, kalau saran saya pribadi bagusnya datang aja ke sini, buktikan ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif selalu.